Teh, aduh, sekarang ketemu lagi jualan si tetehnya nih. Oke, Teh Ana, ya. Sehat? Alhamdulillah. Teh Ana hujan-hujan gini masih keliling aja? Masih ada kan barangnya. Oke, teman-teman, ini Teh Ana yang tempo hari saya vlog ya. Dia berjualan cilok seperti ini. Oke, teman-teman. Lagi gak bawa boleh kakinya? Oh, lagi gak bawa cilok boleh kakinya enggak? Cilok kuah doang. Teh, hujan-hujan gini enggak? Ini enggak neduh. Enggak apa-apa. Oh gitu. Udah biasa sih. Udah biasa katanya teman-teman. Hujanan panas kepanasan. Ah, pejuang ini sejati Wonder Woman teman-teman. Ini kan keliling ya. Kampung-kampung seperti saya tadi lihat. Terus cara orang tahu kalau teteh lewat itu, kalau di Jakarta kan kalau tukang dagang tok 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 dibunyikan. Kalau teteh gimana? Kalau di sini masih udah kenal suara motornya. Oh, udah kenal suara motornya, nah. Sudah terdeteksi gitu. Enggak bunyiin klakson. Pakai klakson. Oh, karena klakson ya. Kirain bawa-bawa kokol juga enggak? Kirain bawa kokol enggak? Enggak. Oke, teman-teman. Ya. Ini warganya. Laris ya, teman-teman ya. Masyaallah. Doain makin laris Teh anaknya. 2,5 Teh, saya bawa payung Teh. Turun dari mobil, saya payungin ya. Bu, ini langganan Bu. Teh Ana. Langganan tuh teman-teman kata ininya langganan katanya. Banyak ya Teh, jadi udah pada kenal ya. Nah, panggilannya Nyai katanya. Ini udah sore teman-teman ya, seperti ini Teh Ana masih keliling aja. Tuh, kata si ibu juga keresaan katanya. Di atas gaduh bakat tuh bingung, bakat tuh butuh. Subhanallah, ini jarang ditemukan teman-teman di tempat manapun juga. Bisa nemuin di Awilega ya. Teh Ana satu-satunya pedagang keliling cilok seperti itu. Kalau mungkin tempat teman-teman ini bukan cilok ya, pentol ya. Pentol iya ya, sambal banyak. Kita kilat apa jalan deh? Ya kilat Teh. Hati-hati. Kabarannya ini sih gak sentakan iya nih. Ya, maaf ibu kayak ada yang tak kumahannya nanti. Lucu aja. Maaf kak. Terus teman-teman bisa lihat sendiri ya, Teh Ana ini sangat gesit sekali. Saya melihat sepak terjangnya dia mulai dari pembeli-pembeli. Gesit sekali dia. Ini langsung jalan. Ke dalam ya. Iya sares. Oke, wa etam kesalangan. 25 api jeda ini mau pakai penawar. Hah? 25 ribu. So pasti mangga. Mau nanti jeda ini? Oh. Jadi seperti ini Teh Ana. Kalau kehujanan itu ngiuhan. Makan dulu kerupuk kesukaan. Oke, teman-teman Teh Ana tadi kan udah saya lihat. Dia berjuang hujan-hujanan ya kan, dia kalau ini ngiuhan seperti ini katanya, ngemil. Teh tadi keliling ke kampung mana aja? Awilega. Masih Awilega aja sini. Awilega. Sekitaran Awilega ya. Berangkat jam berapa Teh? Berangkat 1:30. Sekarang udah jam berapa ya? Masih belum selesai. Sedikit lagi.
sedikit lagi. Udah dilanjut aja makannya teh. Oke, teman-teman. Tuh, Teh Ana ini. Ini yang nanyain Teh Ana upload lagi katanya ini saya mau upload ya. Teh Ana, sebentar. Gimana? Udah habis? Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal pulang sekarang. Meluk suami di rumah. Masya Allah, mata teman-teman dia langsung pulang meluk suami katanya. Oke teman-teman, jadi vlog kali ini saya ketemu Teh Ana dan kita akhiri aja vlog kali ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.